ayam sukma ini gitu. Ya udah nggak tahu kenapa milihnya si ayam sukma, pokoknya ayam sukma terus. Itu sampai sampai apa hubungin Pak Amrit, kayak gila, I really love this character. Terus ya berharap bisa deliver dengan baik, karena itu benar-benar nervous karena karakter ini sangat berbeda dengan karakter yang pernah aku mainkan sebelumnya. Ada sesuatu yang deep dari Eyang Sukma dan dia harus bisa menyampaikan banyak hal tanpa harus berkata-kata banyak gitu. Susah banget, jujur. Susah banget, dan waktu di set juga banyak berdiskusi dengan Mas Rizal. Mas Rizal punya pandangan sendiri untuk Eyang Sukma ini, gerakannya, cara Eyang Sukma bicara itu berdis, kita open discussion dan aku happy banget karena Mas Rizal mungkin punya apa sih vision sendiri untuk Eyang Sukma nanti tampilannya akan seperti apa gitu. Tapi yeah, setelah aku kemarin sempat nonton itu exactly apa yang Mas Rizal sampaikan ke aku di lokasi, jadi dia bisa deliver semuanya di screen dan itu buat aku mudah-mudahan apa yang aku apa jalankan kemarin itu nyampe ke penonton juga. Iya, jadi Mas Rizal boleh tepuk tangan dulu nggak mau jadi Mas Rizal memberikan kepercayaan sehingga para aktor yang ada di sini tuh terasa lebih mudah memerankan satu peran di sini ya. Nggak mudah. Yes, jadi itu nggak mudah pastinya. Tantangannya punya sendiri. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Kita ke Mbak Nava Urba di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.